Bawor tidak sendiri, Bawor ditemani sama si Lala. Ini Lalanya nih. Si Lala Bawor dapat dari Hero Beta 99. Oke. Bawor kali ini akan mengunboxing Airsoft Spring dari AGM, yaitu MP9C Wesson & Smith. Tanpa basa-basi kita langsung singkat aja kali ya. Wesson & Smith Company itu berasal dari Amerika Serikat. Mereka legend banget itu membuat senjata jenis revolver. Cuma Bang Loren cukup penasaran dengan MP9C nya walaupun AGM ya, bukan beneran ya, pabrikan AGM. Langsung aja kita buka ya. Wah, ini dia barangnya. AGM MP9C. Apa yang kita dapat di sini? Ada ekstrim, baby ekstrim. Unit ini Bang Loren beli di Arsa Hobby. Nanti Bang Loren share di link di bawah ya. Oke, kita lihat gimana sih. Wah, dari kartunya langsung keluar nih. AGM. Oh, original. Wah, ini dia pemirsa. AGM MP9C benar-benar seperti real ya, seperti asli ya. Ini seri Mayori nih, Bang Loren potong pisir orange-nya, tip orange-nya. Tip orange-nya Bang Loren potong melanggar regulasi sih sebenarnya. Ya biar seperti real. Cuma Bang Loren ini nggak mau kemana-mana, cuma Bang Loren cuman aja lah. Kalau misalnya nggak ada orange tip-nya ini, bisa ditangkap. Yang Bang Loren suka dari MP9C Wesson & Smith ini, senjatanya sungguh compact dia. Jadi pas di handle genggaman tangan, nggak besar-besar banget, nggak kekecilan banget, pas banget, compact lah. Asik ya. Ini markingnya udah 1:1 nih, mirip banget seperti aslinya. Asli banget kan, mirip banget. Ada juga lambang Wesson & Smith nya. Ini sistemnya magazin, tetap pakai magazin. Katanya FPS nya ini bisa di 250. Kalian belum tahu FPS itu kecepatan lontaran pelurunya. Ini bangunan nabung lah untuk melindunginya, karena harganya lumayan juga sih ini produk-produk dari AGM nya ya, lumayan lah buat koleksi. Oke, langsung aja kita coba cek fungsi ya. Wah, tidak baik. Sekarang ini coba kita masukin peluru ini untuk menembak di sini. Ini masih kosong ya, tidak ada bolongan. Coba kita masukin dulu, terus kita tembak. Oke, ini nomor ambil 2. Coba kita tembak di sini nanti. Apakah sampai penyok? Kita pindahin